Okey, saya yakin ramai penonton SPM pagi ini sememangnya merupakan peminat kucing. Kalau selalu kita lihat food festival, food truck festival, tapi kita ada cat festival, Faris eh? Haa, ya. Yeah. Ui, seronok. Kalau boleh kita pergi, kita tengok. Ni dia. Di depan kita ni kucing. Kucing yang bulu dia tu saya rasa memang cantik lah. Memang kita kata sesuai lah untuk kita menjadikan hobi ataupun komitmen kita untuk menjaga kucing seperti ini. Dan juga lebih menyayangi kucing kita dan juga... Ada kucing tak? Ada kucing? Juga kucing banyak. Kita rumah kampung lah. Oh, kampung lah. Bandar susah sikit nak bela. Tak ada, susah. Okey, hari ini kita ramai tetamu bersama dengan kita, Faris. Yeah. Mungkin saya boleh kenalkan dulu di sebelah saya ni, sebelah hujung tu Encik... Saiful Azmi. Encik Saiful Azmi. Natra ataupun kita panggil Kiki. Puan Natra eh? Nama kucingnya? Kiki. Nama kucing ni Kiki. Okey. Encik Izzat. Encik Fakurazi dan juga Encik Zaki. Okey. Di sebelah Faris juga. Di sebelah kiri saya ni Puan Isharina. Encik Zulhafizi. Zulhafizi dan juga saya Sofia. Sofia. Okey, memang ramai meriah. Itulah. Nanti kita pas-pas mic lah eh. Kita nak tanya ni. Okey, mungkin kita boleh mula dengan Encik Zaki dulu. Kalau kita lihat lah bagi kita kata cat festival ni ataupun kita kata petting macam-macam lah. Yes. Apa yang ada untuk tumpuannya kepada kucing ini, apa yang menariknya ataupun mereka yang datang untuk mendapatkan sesuatu daripada okay. Acara ini. Terima kasih pihak Selamat Pagi Syah. Okey, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zaki Saleh. Saya adalah penganjur untuk Best Street Food Festival yang akan berlangsung di PKNS Shah Alam pada 19 sehingga 20 Januari. Dalam festival ni bukan sahaja makanan sebenarnya. Kita bawakan juga festival kucing ataupun My Cat Festival ni, di mana kita gabungkan ke semua. Nanti kita akan dapat tahu maklumat daripada semua program-program yang berkaitan dengan kucing. Semua yang hadir ni akan berkongsi. Saya menggabungkan sahaja untuk nak memanggil ramai follower-follower kucing, peminat-peminat kucing kat Malaysia ni ramai. Jadi kita nak jemput datang ke PKNS Shah Alam pada 19 hingga 22 Januari 2017. Ada lagi 12 hari macam tu. 12 hari lagi. Yes. Nanti mereka semua akan detailkan apa program yang mereka bawa. Okey, Encik Fakurazi, selaku kita kata orang kuat PKNS juga akan sama-sama untuk kita terangkan sikitlah apa yang usaha PKNS untuk sama-sama dengan penganjur ni nak buat festival macam ni. Kenapa berniat nak membuat dan tujuannya? Okay, terima kasih banyak. First of all, I would like to thank the organizer untuk Best Street Food, Encik Abang Zack. So this is one of the initiative yang kita sebagai syarikat anak kerajaan negeri memang mengalu-alukan supaya ada aktiviti-aktiviti yang berunsur kekeluargaan dan juga memberi peluang keusahawanan kepada semua warga rakyat Malaysia, especially warga negeri Selangor. So this is one of the effort untuk menjadikan Shah Alam sebagai Shah Alam Kota Seni. And then these are the one of the many events yang akan berlangsung sepanjang 2017. Wow. Kalau program ni menjadi sangat besar, so insyaAllah kita akan tour the whole Selangor dengan program sebegini. Tapi ini program pemula untuk PKNS lah? Ini yang first event ni. This is one of the many good events yang kita start untuk 2017. Alright, pemulaan 2017 yang meriah eh? Meriah, Right. Okay. Dan seterusnya kita nak tahu juga dengan lebih mendalam sebab dekat sini macam-macam aktiviti bersama dengan kucing. Ada pertandingan kucing tempatan dengan dia punya apa temanya, siapa kata kucing kampung tak cantik. Dan juga ada sick pet treatment. Sick pet yang khas untuk kucing-kucing ini memberi pendedahan kepada kita semua. Betul. Untuk bagaimana cara yang betul untuk menjaga kucing-kucing kita ni. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Puan Isharina Ishak selaku penyelaras pertandingan kucing dari Cats Hometown. Kita nak tanya, apa dia sebenarnya yang menarik pada hari tersebut? Okey, pada 22 hari bulan tu kita akan adakan pertandingan kucing daripada pukul 3 pagi, 3 petang hingga 7 petang dengan tema pertandingan kucing tempatan. Maksudnya kita nak grab public attention. Sebenarnya kucing tempatan ni, kucing kampung kita sama je level dengan kucing berbakar import kat lain, kat luar yang kita import daripada overseas. Jadi kita nak bagi tahu, selalunya kalau macam kita buat pertandingan kucing lah, selalunya yang kita orang dapat feedback, dia kata kucing kampung ni tak cantik, kucing kampung ni biasa je. Jadi kita orang buat tema kat sini, siapa kata kucing kampung tak cantik. So ramai-ramai masuk lagi cantik. Tapi kita limited kan hanya kepada 20 ke 30 ekor saja. Okay. Oh, 20 yang terawal sajalah. Ya, betul. 20 yang tercantik. Taklah macam tu. So kita akan buat 3 kategori. Antara kategori dia anak kucing paling comel, anak kucing paling comel, jantan paling kacak, betina paling menawan. Ya, betul. Jadi kalau takut rasa kucing dengar, ni jantan dia punya kategori kacak, betina tu menawan-menawan, ambil sini
Jom masuk. Join kita orang hari tu. Wow, ada kita manusia je kucing. Kucing. Lepas tu setiap kategori akan ada 4 pemenang. Nama pemenang dia, barang dia best-best, awesome punya. So jemputlah datang. Okey, itu bercakap tentang kita kata nak groom kucing tu ya, ataupun kita nak bagi mencantikkannya lagi. Yang lebih tepat untuk cakapnya adalah daripada Super Cat, iaitu Encik Izzat Muhammad Sarudin. Okey, Encik Izzat, kalau kita lihat, okey, mic tu macam mana kalau kita kata nak groom kucing ni, ialah daripada kucing desa menjadi kucing yang cantik dan menawan, mungkin boleh kongsikan. Kami di Super Cat, kami percaya kucing mana-mana pun kalau kita cara jaga kita betul. Mic boleh angkat sikit. Cara jaga kita betul, kucing mana-mana pun boleh jadi cantik. Betul. So kami di Super Cat, kami menghasilkan produk-produk yang kami rasa boleh membantu masalah pengguna. Boleh membantu masalah pengguna sebab kami sendiri pemilik kucing, pencinta kucing, kami rasa bila menjaga kucing, masalah paling besar seperti masa nak memandikan, cara nak memandikan, kucing bila takut air, jadi kucing teramat. Kucing pun seperti manusia, mempunyai perasaan, punya sifat kasih sayang. Jadi apabila dia takut, dia trauma, dia akan jadi tak manja, dia akan start bertindak agresif. Wow. Jadi kami menghasilkan produk di mana kami bukan saja memudahkan cara, tapi kami juga menjimatkan masa. Seperti just spray, sebab tu kami guna tagline, tak payah mandi, spray je. Jadi untuk event ni, tak payah mandi, spray je. Kutu hilang, bau hilang, bulu tak gugur, kurap luka pun hilang. Tapi selalu kalau kita tengok ya, tabiat kucing sendiri, dia memang tak mandi sebab dia boleh menjilat badan dia tu sebagai salah satu, kita kata, untuk membuang kita kata bakteria dan sebagainya. Betul. Dan untuk membersihkan diri. Jadi adakah itu kita kata salah satu daripada sokongan kepada kita kata cara pembersihan secara semula jadi ni? Itu memang cara pembersihan kucing secara semula jadi. Tapi masalah yang berlaku selalunya apabila mereka menjilat bulu sendiri ni ialah masalah hairball. Bila bulu gugur, bulu masuk dalam perut, jadi sistem penghadaman rosak apa semua. Jadi kami juga pun ada, sebab tu kami produce produk yang boleh mengatasi masalah bulu gugur, boleh mengatasi masalah hairball dalaman apa semua. Jadi untuk event ni sendiri, di Best Street Food Festival nanti, kami berkolaborasi dengan Best Street Food Festival untuk pertandingan kucing tempatan dan juga dengan Cats Hometown. Betul. Di mana kami menaja hadiah-hadiah untuk pertandingan kucing tempatan. Siapa yang menang 3 kategori itu akan dapat full set penjagaan produk kami. Jadi kucing-kucing tempatan tak ada alasan dah tak cantik ke, kurap ke, luka. InsyaAllah kalau betul cara penggunaan dia, kucing mana-mana pun boleh jadi cantik, gemuk, manja, semua boleh. Yalah, jantan dari paling kacak tak ada kurap. Itu dari sudut kecantikan dia. Dan kita nak beralih pula untuk sudut penjagaan kesihatan kucing-kucing ni. Dan untuk itu kita bersama dengan Cik Sofia kita dari jauh kat ujung tu. Dari SIPET. Kita nak tanyalah untuk tadi Cik Sofia, kita ada borak-borak mengenai cara bagaimana nak memberi konsultasi kepada masyarakat, kepentingan untuk mereka memberi rawatan awal kepada kucing-kucing ni. Boleh memberi rawatan sendiri kepada kucing-kucing ni di rumah. Okey, sekiranya orang di luar sana ingin kucing yang cantik dan juga ingin kucing yang tidak mempunyai kurap dan sebagainya, segalanya bermula di SIPET. Perjalanan anda bermula di SIPET kerana SIPET memberi khidmat nasihat secara percuma oleh doktor veterina. So kami sebenarnya badan sukarelawan, kami bekerjasama bersama doktor-doktor vet untuk menjelajah di seluruh Malaysia, dan juga kami memberikan consultation cara penjagaan kucing, haiwan-haiwan, ubat-ubatan yang sesuai, dan juga sesi grooming macam mana nak menjaga kucing dan sebagainya, bermula di SIPET di event PKNS ini. Jadi kita nak tahu jugalah apa dia perkara yang asas yang kita perlu tahu untuk kita memastikan kesihatan kucing ini, untuk kita mengendalikan sendiri kucing itu di rumah. Okey, untuk SIPET kita ada 3 sesi yang berbeza, iaitu yang pertamanya kita beri khidmat nasihat pendedahan awal dahulu bagaimana hendak menjaga kucing. Yang kedua, kita ada cara-cara grooming dan sebagainya. Dan juga yang ketiga, kita ada sesi memberi khidmat nasihat. SIPET sebenarnya kita ada 3 kategori yang berbeza. Macam mana nak tahu cara-cara penjagaan, perlu datang ke event PKNS 19 hingga 22. Kita akan berikan, dan juga bukan daripada SIPET tapi daripada mulut Dr. Haiwan sendiri. Okey, ini inilah yang saya kata pemilik kepada kucing yang bernama Kiki ni. Oh, manja Kiki ni. Nak dibelai, nak bermain-main tu. Okay. Pemiliknya sendiri bagi Kiki ni, apa kita kata, ialah pantang larang biar nak jaga dia tu biar sempurna, ataupun mungkin dia ada kita kata sensitif pada alahan ke apa? Okey, untuk pengetahuan, Kiki adalah kucing mix Siamis. Yang mana kita adopt dia daripada jalanan. Dia adalah stray cat. Dan dia adalah kucing tempatan yang kita ambil dan kita groom dia, dan hasilnya adalah begini.
Jadi kami adalah NGO yang menjalankan satu kempen di mana one car one pack. Dan kempen ini adalah untuk menggalakkan orang ramai di luar sana supaya membeli bekas makanan ni dan simpan dalam kereta mereka. Jadi apabila mereka jumpa kucing-kucing jalanan ni, dengan senang hati kita boleh bagi kucing jalan ni bagi makan. Puan Natras ni memang kalau nak apa kita kata one cat One car one pet tu tadi bagaimana bagi Puan Natra sendiri itu satu kita kata komitmen, bukan saja hobi tapi yalah kita kata lebih kepada komitmen Puan Natra. Okey, asalnya suka-suka. Lepas tu saya temui Kiki di jalanan. Okey. Wah, sadis ceritanya. Kiki di jalanan. So Kiki kucing jalanan, so kita cuba untuk jadikan kempen ni untuk sesiapa saja yang terjumpa kawan-kawan Kiki di jalanan juga, mereka juga boleh beri makanan ni. Betul. Dia hanya RM10 saja. RM10 saja ya, itulah dia. One car one pet. Siapa kata kucing jalanan tak boleh jadi cantik? Sesiapa dia yang nak beli, boleh follow Kiki di Kiki Kiki the Stray Cat di Facebook dan Instagram. Kiki tu mengingatkan saya pada satu lagi nama tapi tak apalah. Okey. Terima kasih semuanya kerana bersama dengan kami. Terima kasih Cik Fakhrul Azim. Terima kasih Cik Zaki. Itu dia kita kata kemeriahan yang akan berlangsung pada 19 hingga 22 Januari 2017 di tapak letak kereta PKNS. Shah Alam, terima kasih juga PKNS dan juga para penganjur kerana menganjurkan aktiviti yang cukup berfaedah dan memberi satu ruang manfaat kepada penonton kita. Okey, dan seterusnya kita akan terus bersama dengan Amal sekali lagi dengan persembahannya. Ayuh kita saksikan.